Oke bos, berikut ini merupakan daftar 23 pemain timnas Indonesia U23 yang resmi dirilis untuk Piala AFF di Thailand 2023. Oke, yang pertama ada nama Muhammad Ragil, berumur 18 tahun, tinggi 185 cm, posisi gelandang serang, klub saat ini Bayangkara FC. Kemudian ada nama Abdul Rahman, berumur 21 tahun, tinggi 175 cm, posisi sebagai penyerang, klub saat ini Rans Nusantara. Kemudian ada nama Salim Akbar Tuharea, berumur 21 tahun, tinggi 174 cm, posisi sayap kanan, klub saat ini Madura United. Oke bos, berikutnya ada nama Esal Syahrul Muharram, berumur 21 tahun, berposisi sebagai penyerang, klub saat ini Persita Tangerang bos. Oke, kemudian ada nama Franky Dwi Septiawan, berumur 21 tahun, tinggi 172 cm, posisi sebagai gelandang, klub saat ini Persita Tangerang. Kemudian ada nama Kadek Arel Priyatna, berumur 18 tahun, tinggi 185 cm, posisi bek tengah, klub saat ini Bali United. Oke bos, berikutnya ada nama Robby Darwis, berumur 20 tahun, tinggi 170 cm, posisi sebagai gelandang, klub saat ini Persibandung bos. Kemudian ada nama Beckham Putra, berumur 21 tahun, tinggi 173 cm, posisi gelandang serang, klub saat ini Persibandung. Oke bos, kemudian ada nama Rizky Ridho, berumur 21 tahun, tinggi 183 cm, posisi bek tengah, klub saat ini Persija Jakarta. Kemudian ada nama Muhammad Ferrari, berumur 21 tahun, tinggi 170 cm, posisi sebagai bek, klub saat ini Persija Jakarta. Oke bos, berikutnya ada nama Alvaindra Dewangga, berumur 22 tahun, tinggi 173 cm, posisi gelandang bertahan, klub saat ini PSIS Semarang. Kemudian ada nama Irfan Jauhari, berumur 22 tahun, tinggi 173 cm, posisi gelandang serang, klub saat ini Persis Solo, bos. Ya, berikutnya ada nama Franky Misa, berumur 19 tahun, tinggi 166 cm, posisi bek kiri, klub saat ini Persikabo FC. Kemudian ada nama Zaki Ashraf, berumur 20 tahun, tinggi 170 cm, posisi sebagai penyerang, klub saat ini PSM Makassar, bos. Oke, berikutnya ada nama Arkan Fikri, berumur 18 tahun, tinggi 165 cm, posisi sebagai gelandang, klub saat ini Arema FC, bos. Kemudian ada nama Fajar Fatur Rahman, berumur 21 tahun, tinggi 170 cm, posisi gelandang serang, klub saat ini Borneo FC, bos. Oke, berikutnya ada nama Jam Kelly Stroyer, berumur 20 tahun, tinggi 168 cm, posisi sebagai penyerang, klub saat ini Persik Kediri, bos. Berikutnya ada nama Bagas Kava, berumur 21 tahun, tinggi 170 cm, posisi bek kanan, klub saat ini Barito Putra. Oke bos, kemudian ada nama Muhammad Adi Satrio, berumur 22 tahun, tinggi 179 cm, posisi sebagai kiper, klub saat ini PSIS Semarang. Kemudian ada nama Hernando Ari, berumur 21 tahun, tinggi 177 cm, posisi sebagai kiper, klub saat ini Persebaya Surabaya. Oke, kemudian ada nama Dava Fasia, berumur 19 tahun, tinggi 185 cm, posisi sebagai kiper, klub saat ini Borneo FC, bos. Dan berikutnya ada nama Komang Teguh,
berumur 21 tahun, tinggi 176 cm, posisi sebagai back klub saat ini Borneo FC, bos. Oke teman-teman semua, itulah sekilas informasi daftar resmi 23 pemain untuk TC Piala AFF di Thailand 2023 ini, bos.